Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Iwan Setiawan mengimbau seluruh prajuritnya untuk selalu bersama-sama menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam kunjungan kerja ke Kodim 1013 Muara Teweh, Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen Iwan Setiawan menegaskan, netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Mayjen Iwan menyampaikan, seluruh jajaran TNI Angkatan Darat berkomitmen tidak terlibat dalam politik praktis baik berupa institusi, personal maupun penggunaan sarana dan prasarana. Bagaimana mau? Ya, kita harus netral. Kita tegak lurus kalian kepada Danrem, kepada Pangdam, Kasat, Panglima TNI, dan Presiden Republik Indonesia. Hati-hati, jangan gunakan fasilitas, kendaraan, kemudian ruangan, dan sebagainya untuk kepentingan partai tertentu. Selain menjaga netralitas, Pangdam berpesan agar seluruh prajurit meningkatkan iman dan takwa, menjaga kesehatan, serta menjaga sinergitas dengan pemerintah, Polri, dan masyarakat. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Faturrahman, iNews melaporkan.